aja anak kamu itu berjasa buat kita. Kamu ya, kok tega-tegone kamu nyelakain anakku? Kok iso toh, Bu Yati? Kok kamu tampar saya sih? Saya itu gak niat membunuh anak kamu. Yang saya tabrak itu posisinya kan deket Bella. Anak kamu paling cuma luka-luka dikit, bisa dibawa ke rumah sakit. Jahat temen kok. Iya, tunggu dia sabarnya. Halo, ambulan. Ambulan. Tolongin dia. Mbak Yang, gak apa-apa mbak. Semoga kamu enggak apa-apa, Yona. Saya kuat nih ya, bertahan. Bu Siska. Bella kecelakaan, Bu. Bella. Tante langsung pulang dari Singapura mendengar kamu kecelakaan. Kamu gak apa-apa kan sayang? Maaf pak, bu. Pasien harus kita bawa ke dalam. Suster, saya tinggal dulu ya. Dokter, gimana dengan keponakan saya, dok? Dia baik-baik aja kan, dok? Dada pasien terbentur dengan keras saat kecelakaan terjadi, bu. Dan menusuk paru-parunya. Sehingga tulang rusuknya patah dan menusuk paru-parunya. Dan terjadi pendarahan di dalam. Dan kita tidak punya banyak waktu lagi, bu. Enggak mungkin. Suster, panggil om saya. Om saya, panggil om saya. Baik, Mbak. Maaf, dokter. Pasien ingin berbicara dengan Bapak. Silakan Pak, mari masuk. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video.